Jayapura menyatu hood court di G52. Peringati Hood Court Break ke-52 tahun pada tanggal 29 November mendatang, pemerintah kota Jayapura menggelar sejumlah lomba, diantaranya lomba putisasi, tartil Al-Quran, azan, pengucapan Panca Prasetya Korpri, musik akustik, dan paduan suara. Penjabat Wali Kota Jayapura, Frans PK, menyampaikan, melalui lomba-lomba yang dilaksanakan, diharapkan peserta memberikan penampilan terbaik melalui persiapan yang telah dilakukan. Dirinya juga berharap dari kegiatan tersebut dapat memupuk persatuan dan kesatuan anggota Korpri, tidak hanya dalam lingkup pemerintah Kota Jayapura, melainkan dengan semua stakeholder di Kota Jayapura. Dalam perayaan hari ulang tahun yang ke-52 ini, tahun 2023, kita coba membuat yang lebih dari yang tahun-tahun sebelumnya. Tapi tahun ini kita ingin supaya kita lebih terluas lagi sesuai dengan mengembangkan apa yang dimiliki oleh PNS yang anggota Korpri. Dalam diri kita semua ada dimiliki iman, ilmu, dan juga hatimu. Iman sudah pasti ya, bahwa kita semua Allah yang beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, sesuai dengan ajaran agama kita masing-masing. Semuanya mengajarkan tentang kebaikan dan keselamatan. Tidak agama yang bicara masuk neraka, tidak bicara masuk surga, hanya membahasakannya dengan cara yang berbeda. Karena itu, seorang PNS harus memiliki spiritualitas. Kita punya kantor ini, punya Kristen, punya perguruan yang waktu ini. Yang Muslim atau Islam punya kelompok pengajian di Al-Bab. Itu bagian dari bagaimana membina spiritualitas, iman tadi. Juga dengan dan itu apa yang kita lupakan ini sering dan selalu dinyanyikan pada saat yang Kristen pada saat ibadah dan pada suara WD juga yang Muslim juga sama pada waktu pengajian di beberapa setiap bulan. Nah itulah kenapa kami menunjukkan dan menumbuhkan iman dan takwa kita kepada Tuhan sebagai seorang yang bernuansa keimanan dan kerohanian. Nah, kemudian juga yang berikut juga ada lomba-lomba untuk meningkatkan imun. Kalau waktu lalu ya ketawa-ketawa ya, ini meningkatkan imun. Lucu-lucu ada juga. Ada juga sporter dari saudara-saudara, teman-teman kerja yang ada undangan ketawa-ketawa pagi ini. Itu semua meningkatkan imun. Juga dalam rangka persatuan dan kesatuan
Dumgair AD Media Papua mengabarkan.